Mural bergambar mirip Presiden Joko Widodo kembali ditemukan di ruas jalan Kebagusan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di lukisan dinding ini juga tertuliskan sejumlah kalimat, "Aku nyerah Pak D, Indonesia wajib oke, nggak oke borgol." Hingga sindiran, okelah tiga periode dan tulisan mikirin rakyat hingga kurus. Mural bergambarkan mirip Presiden Jokowi pertama yang viral adalah 404 Not Found yang ditemukan di Batu Ceper, Tangerang, Banten. Sementara mural yang pertama kali menjadi sorotan adalah mural bertuliskan Tuhan, aku lapar. Mural yang berada di Tiga Raksa, Tangerang, Banten ini viral sejak akhir Juli 2021. Selain dihapus, polisi juga mendatangi rumah si pembuat mural hingga sang pembuat mural mengaku sempat tertekan. Dia bukan tindak pidana, ya. Sepanjang isinya tidak menjelek-jelekkan atau tidak mendiskreditkan orang lain, ya, maka mural itu sah sebagai satu karya seni. Perburuan dan pemberitaan tentang penghapusan mural bernada kritis memantik reaksi publik, terutama para seniman. Ketika mural cenderung diperangi, bukankah menyiratkan potret muram sekaligus menunjukkan kemunduran demokrasi? 76 tahun kemerdekaan bangsa, mural justru berubah menjadi potret yang diperangi. Bias antara kebebasan berekspresi dan ruang untuk berkreasi. Ya, lukisan dinding atau mural bernada kritik kepada pemerintah marak di berbagai daerah. Namun pemerintah daerah ada yang justru membuat mural mengkritik pola hidup masyarakat. Bersama saya Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh terkait berpesan lewat mural. Dan saat ini pemirsa, kita sudah terhubung dengan narasumber yang pertama, yaitu Kak Arthur, seniman dari Jakarta. Selamat malam Kak Arthur. Selamat malam Kak Arthur, bisa mendengar suara saya? Ya, selamat malam. Baik Kak Arthur. Nah, ini heboh mengenai mural yang seakan-akan dilibas oleh pemerintah begitu karya-karya di lapangannya. Menurut Kak Arthur sebagai seniman mural, sebenarnya seperti apa sih bentuk kritikan yang dicurahkan dalam mural ini? Dalam situasi yang sedang terjadi saat ini ya, ya mungkin awalnya hanya pendapat seorang yang mempunyai bakat dalam dunia seni lukis, dia mencoba mengekspresikan kritiknya ke dalam seni lukis, ya mungkin awalnya hanya menyampaikan pendapat dia melalui lukisan. Tetapi saya rasa sih semakin ke sini sudah mulai bias sih arah kritikan lukisannya ini, sudah mulai banyak yang kurang baik dalam menyampaikan kritiknya. Oh baik, jadi menurut Kak Arthur sendiri memang arah kritikannya sudah tidak sehat begitu ya untuk bisa dijabarkan atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. Nah sebenarnya dasar dari mural sendiri ini bertujuan seni yang seperti apa sih Kak Arthur? Dasar dari mural kan dia sejarahnya sudah ada ini sejak umur manusia sendiri juga sudah ada ya umurnya, jadi sudah panjang dia. Dari lukisan gua, terus bisa kuno, juga langsung ke zaman katedral di Eropa. Jadi tujuannya untuk apresiasi keindahan, pesan manusia untuk keindahan gitu sih awalnya. Jadi lebih untuk seni pada dasarnya itu memperlihatkan keindahan begitu ya Kak Arthur ya. Nah, apakah Anda sebagai seniman mural juga sering menerapkan atau memberikan isyarat kritikan kepada pemerintah melalui seni mural ini? Kalau kritikan kepada pemerintah sih enggak ya, karena masih banyak cara lain selain kritik. Lebih kalau saya pribadi sih lebih ke membuat karya yang memberi solusi sih, gitu. Karena untuk kritik juga itu ada zamannya, mungkin saat dulu sedang berperang, jadi ya mungkin wajar jika kritikannya harus dengan lukisan karena cara cepat gitu. Tapi kan
kalau untuk zaman sekarang saya rasa juga nggak beda zaman, yang nggak angkat senjata, dan juga kalau bikin muralnya juga akhirnya lukisannya jelek, kurang baik, itu kan juga jadi balik jadi penyakit masyarakat ya kan. Baik, jadi esensi seni khususnya mural juga jadi berbeda ya dari asalnya atau dasarnya. Kak Arthur, kalau melihat bagaimana seniman mural yang beberapa hari belakangan terakhir ini membuat kritikan kepada pemerintah, tidak hanya di Jakarta saja, bahkan di berbagai daerah seperti Bali dan sebagainya. Nah, ini Anda melihatnya apakah ada sesuatu nih, atau mungkin oknum yang sudah menunggangi seniman-seniman mural di Indonesia? Jadi awal-awalnya mungkin memang murni aspirasi seniman lukis ya, karena dari kemampuan dan teknik yang digunakan itu mumpuni seseorang yang sudah punya pengalaman dalam melukis. Tapi itu hanya satu dua. Semakin mungkin jadi banyak yang berserakan tuh lukisan-lukisan yang cenderung amatir, cenderung kotor, cenderung mengalami kemunduran estetika lah. Jadi itu menjadi serangan balik juga ke kita yang profesinya sebagai pelukis yang membuat keindahan, ini juga membuat kabur mural itu nggak seperti itu gitu. Jadi yang ada tayangan saat ini adalah mural yang lebih banyak menyudutkan ada kata-katanya. Sebenarnya mural yang sebenarnya itu seperti apa sih Kak Arthur? Apakah ini bukan mural yang sebenarnya, justru ini mencondongkan ke arah-arah yang belum tentu benar ke seniman mural begitu? Ya, mural yang sebenarnya itu dia, walaupun dia kritik, dia juga harus tetap memiliki aspek estetika. Misalnya ada pelukis mural yang konsepnya dia mengkritik kapitalisme, Diego Rivera. Dia lukisannya tentang perlawanan, tapi dia tetap tidak kabur istilah keindahannya, tetap dia buat lukisannya tetap indah. Jadi kalau lukisan mural yang ada saat ini sudah terkesan asal-asalan, catnya juga yang murah, juga tidak memperindah kota, yaitu hanya menambah. Jadi seharusnya seniman mural itu menjadi bagian dari solusi. Itu. Dalam proses pembuatan mural ini, Kak Arthur, sebenarnya tahapannya seperti apa? Apakah memang sebagian besar ini diambil dari fenomena yang terjadi di saat ini atau lingkungan saat ini? Tahapan mural sih dia, satu dia harus punya konsep yang kuat. Konsep yang kuat, terus juga mempunyai dampak. Dampaknya satu ya, dampak dasarnya adalah ya indah secara umum, universal gitu. Yang ketiga ya bisa ada pesannya juga gitu. Oke, dalam pembuatan mural ini sebenarnya lokasi atau tempatnya itu di mana saja sih Kak Arthur, dan kalau memang berada di tempat umum bagaimana soal perizinannya? Kalau mural itu kan dia harus menyatu dengan arsitektur bangunannya, dinding gitu. Jadi dia harus secara organik dia punya kesatuan dengan tempat dia berada gitu. Jadi kalau soal izin, ya sebaiknya memang mural itu harus ada izinnya, karena tujuan buat mural itu supaya tahan lama gitu. Kalaupun tidak ada izinnya, setidaknya indah, supaya seseorang pun atau perizinan atau pemerintah yang akan menghapus pun berpikir dua kali, kalau dihapus juga nggak kurang baik. Tapi kalau ada juga baik tempatnya kan. Nah, seharusnya seperti itu. Baik, Kak Arthur, kalau kita melihat bagaimana seni mural ini dihasilkan oleh para seniman-seniman mural, terlepas ini arahnya jadi condong ke kanan atau ke kiri begitu, Anda sebagai seniman mural merasa kecewa tidak ketika ada seniman mural yang memberikan karyanya, sudah memperlihatkan karyanya, tiba-tiba dihapus oleh Satpol PP? Saya pribadi dan teman-teman di tim kita sih tidak kecewa ya, karena ya satu, itu juga secara estetika tidak bagus, cenderung menjadikan mural sebagai ajang menunjuk sana, menunjuk sini, bukan menjadi solusi gitu. Jadi ya tidak masalah. Oke, singkat saja terakhir Kak Arthur, pesan Anda untuk teman-teman seprofesi seniman mural,
agar kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini? Ya, jadi teman-teman jika ingin melakukan kritik, buatlah kritik yang tetap dalam aspek estetika. Karena kalau terus ini dilanjutkan, ada teori namanya jendela pecah. Jadi kalau vandalisme dibiarkan terus-menerus, tingkat kejahatan pun akan tumbuh berkembang. Jadi sebaiknya teman-teman buatlah karya mural yang indah dan disukai masyarakat. Itu akan menjadi persimpati dari masyarakat kalau jika ingin mengkritik pemerintah. Baik, ingatlah peribahasa jendela pecah begitu ya, harus memperhitungkan bagaimana untuk menghasilkan karya dalam mural. Terima kasih Kak Artul sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu. Selamat malam. Ya, pemirsa, kita akan masih melanjutkan perbincangan mengenai berpesan lewat mural. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.